Selamat pagi pecinta Trigona, salam Trigona dari Umat Kule. Pagi ini saya ingin memperkenalkan satu vegetasi yang dulunya adalah vegetasi sultan. Mungkin rekan-rekan sudah tahu, itu adalah lombea. Nah, lombea spesies, jenis lombea yang saya ingin perkenalkan hari ini adalah lombea Chai Yushi. Nah, pokoknya seperti ini. Ini daunnya lebar, seperti tanaman waru ya. Nah, lombea yang kita punya di kebun kita itu berumur sekitar, saya tanamnya itu sekitar bulan Oktober kalau nggak salah ya. Ya, sekitar bulan Oktober, jadi sekarang sudah bulan Mei, itu sekitar 5 bulan. Nah, sepertinya suhu lingkungan ya di sini itu cocok untuk ditanami lombea. Nah, ini belum pernah dicangkok dan kali ini baru berbunga pertama. Nah, bunganya seperti itu. Ya, bunganya seperti ini. Kita bisa lihat ini adalah bunga pertama dari lombea yang ada di kebun kita. Itu sudah dikunjungi oleh, saya lihat ini jenisnya lepi kayaknya ya. Nah, ini sedang dikunjungi oleh Trigona jenis lepi, Tetragonula lepisae. Ini bunganya sangat indah. Dulu ini adalah vegetasi sultan karena harganya lumayan tinggi ya pada saat itu. Tapi sekarang kayaknya karena semakin mudah untuk diperbanyak dan orang-orang juga sudah punya, rata-rata sudah punya ya, harganya sudah bisa dijangkau lah kalau yang lombea Chai Yushi. Kalau lombea yang lain kayak Minole itu harganya masih lumayan tinggi. Saya belum bisa nih untuk mendapatkan bunga lombea Minole. Nah, ini adalah Chai Yushi ya, jenis Chai Yushi baru berbunga pertama kali. Ini bunganya bunga majemuk, jadi dalam satu tempat itu terdapat banyak bunga-bunga kecil. Itu berbunga dalam satu kelompok. Ini adalah sumber nektar dan juga pollen. Nah, itu bisa dilihat di kaki lepisep. Itu ada gumpalan ya, gumpalan yang berwarna putih. Nah, itu adalah pollen dari bunga lombea Chai Yushi. Ini bunganya, bakal bunganya lumayan banyak. Tapi yang baru jadi itu satu, dan di sebelah sana juga, mungkin di sebelah sana kelihatan ya, nah, yang kecil itu. Itu juga mulai mekar bunganya, itu baru satu yang mekar di sana. Kalau di sebelah sini juga ada bakalnya, ini bakalan jadi kalau saya amati. Di sebelah sana juga ada bakal bunga, di sana itu banyak. Itu bakal bunga yang kemungkinan besar itu akan mekar. Mungkin saya zoom lebih dekat. Nah, ini ya, bunganya sangat cantik, warnanya pink. Sebagai sumber nektar dan juga sumber pollen bagi Trigona. Ini sangat cocok. Tempat saya itu ketinggiannya sekitar berapa? Sekitar 500 kalau ya, 500 meter di atas permukaan laut. Itu sangat cocok untuk ditanami bunga lombea Chai Yushi. Dan kebetulan di tempat saya curah hujannya cukup tinggi ya, walaupun musim panas pun sekalipun. Musim panas sekalipun itu kadang-kadang turun hujan juga, terutama di malam hari. Nah, dengan ciri khas dari bunga Chai Yushi yang menghadap ke bawah, itu nektarnya tahan terhadap air hujan, polennya juga gak bakalan terbawa oleh air hujan walaupun bunganya itu terkena hujan ya, walaupun di musim hujan. Jadi dari sisi pertumbuhan juga cocok, itu cepat berkembang, cepat tumbuh. Kemudian dari struktur bunganya juga yang menghadap ke bawah,
itu juga cocok ditanam di tempat kita, terutama di daerah-daerah yang curah hujannya tinggi. Ini sepertinya bisa menjadi alternatif untuk vegetasi trigona Anda. Oke, ya. Itu adalah bakal bunga. Dan kita lihat sebelah sini ya. Kita lihat sebelah sini. Nah. Mari juga lihat ini. Nah, banyak ulat di sini ya. Berbulu. Nah, yang di sana itu baru akar satu. Tidak kelihatan ya. Bisa di zoom. Nah, itu kan baru mekar satu, tapi sudah dikunjungi. Sebelah sini juga banyak, di sini juga kelihatan. Ruangan ini ya, ini agak blur. Nah, sebelah sana. Kemudian yang sebelah sini itu bakal bunganya masih kecil-kecil, itu sepertinya akan rontok. Itu nggak bakalan, kalau menurut pengalaman saya ya, itu nggak bakalan bisa tumbuh kayaknya. Nah, ini cantik kan? Bunganya bagus. Nah, bagus. Oke. Tuh, yang sini kan masih kecil nih. Ini bakal bunga yang kecil ini sepertinya akan rontok. Ini nggak bakalan bisa bertahan. Oh, yang kayak seperti ini nggak bisa bertahan lama. Dia akan rontok sebelum bunganya mekar biasanya. Oke. Oke. Oke, itu aja. Perkenalan vegetasi dari saya, semoga bermanfaat. Oke, see you.